اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya, dapat lagi pada malam ini kita menghidupkan malam yang ke-26 pada malam ini daripada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini, yang saya ucapkan tahniah kepada sekalian yang dapat menunggu untuk selesai qiyam bersama dengan imam, dan dapat pula kita duduk sebentar untuk menambah baik ilmu untuk kita sama-sama melakukan amal yang sebetulnya mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, sebagai tazkirah pada malam ini, ada 4 cara untuk mendapat pahala solat malam suntuk, maknanya seluruh malam. Ada 4 cara untuk kita mendapat pahala qiyam seluruh malam, walaupun kita tidak qiyam daripada lepas isyak sampailah subuh esok. Mana mungkin kita lakukan begitu? Tak kuat kita. Kita nak buat 20 rakaat ni pun dah agak termengah-mengah jugalah. Alhamdulillah. Dia sebenarnya, tuan-tuan, bukan fizikal yang menyebabkan kita tak boleh laksanakan amal, tetapi hati kita. Hati yang menjadikan seseorang itu dia tidak boleh melakukan amal. Berapa ramai orang yang cergas, orang muda yang kuat, tetapi tidak boleh melakukan amal soleh. Bukan sebab fizikal, tapi bersebab hati. Itu sebab hati ni, tuan-tuan, dia kena kuatkan dengan doa. Doa untuk menguatkan hati ni mesti berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati di atas ketaatan kepada-Mu. Doa. Ini antara doa yang banyak Nabi berdoa. Antara kalimat doa yang Nabi selalu doa ialah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan, ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dia ada satu lagi. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Dia begitu. Kalau di, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai Tuhan yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas melakukan ketaatan kepada-Mu. Doa, tuan-tuan.
Maksudnya kita kuatkan hati kita dengan doa. Dan banyak lagi doa-doa yang lain lah. Yang kedua, tenangkan hati kita dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyati Allah itu dapat menenangkan hati. Maksudnya kita tenangkan hati dengan zikrullah. Dan yang ketiga tuan-tuan, bersihkan hati kita dari dosa-dosa dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan hati yang kuat, hati yang tenang, hati yang bersih daripada dosa tuan-tuan. Kerana itulah antara sebab kenapa kita berat, malas untuk melakukan ibadah, sebab dosa-dosa kita. Maka itu sebab tuan-tuan, dalam bagi orang beriman, tiga perkara jangan ditinggalkan setiap hari. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Banyakkan doa. Apatah lagi di bulan Ramadan, di siang ataupun di waktu malamnya, di waktu sahurnya. Yang kedua, berzikir pagi, petang, sebelum tidur dan bila-bila masa, dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya dengan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Macam tadilah Tok Imam kita, dia bertasbih sebelum dia memanjatkan doa kepada Allah dalam doa kunut tadi kan. Tadi tu dia tasbih dulu tu. Maknanya dia mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, barulah minta sesuatu kepada Allah. Maka Allah kan mendengar dengan begitu, makna kata mustajab doa yang kita akan kita minta pada Allah. Kemudian yang ketiganya tuan-tuan, istighfar. Banyakkan istighfar. Mohon keampunan kepada Allah tak kurang 70 kali mengikut sunnah Nabi. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaik fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, Nabi bersumpah, sesungguhnya aku memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih 70 kali. Tuan-tuan, jadi kita ni setiap hari tiga benda ni jangan tinggal. Lakukan begitu banyak. Doa. Doa itu yang pertama. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Surah Ghafir ayat 60. Allah menyatakan, Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan perkenankan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan dina, hina dina di hari akhirat nanti tuan-tuan. Ini sebab tiga benda ni. Untuk bersihkan hati dengan, makna untuk kuatkan hati dengan doa, tenangkan hati dengan zikir, dan bersihkan hati dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Baik. Untuk mendapatkan pahala solat semalam suntuk ni tuan-tuan. Tuan-tuan, ni bukan setakat Ramadan je, setiap malam kita boleh dapat. Setiap malam. Cuma kalau setiap malam tu tiga-tiga ya. Kalau yang Ramadan ni empat. Okay. Yang pertama, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan solat Isyak berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan solat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan solat Subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan solat semalaman penuh. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, nak dapat pahala qiyamul lail setiap malam, satu, Isyak separuh malam, kalau Subuh seluruh malam, maknanya satu malam setengah kita dapat bila kita solat Isyak bersama imam, iaitu di masjid lah, bukan di rumah, di masjid ataupun di surau. Di rumah tak termasuk.
di rumah tak masuk. Maknanya yang ni di rumah Allah lah, dapat pahala isyak separuh, subuh sepenuh malam. Berapa minit je? Kan? Semayang isyak 10 minit, semayang subuh 10 minit. Tapi dapat satu malam setengah punya qiyamul lail, tuan-tuan. Mana kita boleh buatnya? Tak boleh. Tak larat kita, tak pernah buat. Kau pernah, pernah buat? Ada? Pernah? Pernah qiyamul lail daripada isyak sampai subuh dah? Tak pernah kita. Tapi pahala qiyamul lail boleh dapat. Tu kata, ini katakan amalan yang sedikit, ganjaran yang besar. Nampaklah, amalan sedikit tetapi ganjarannya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang solat tarawih bersama imam sampai ia selesai solat witir, maka ditulis untuknya pahala qiyam solat satu malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Tuan-tuan, macam tadilah, kan, kita habis bersama dengan imam witir, nah, kalau setakat 20 rakaat isyak atau tarawih tak dapat, rugi ya. Lagi 3 rakaat lagi, tuan-tuan, kan, 3 rakaat lagi dia kata nak witir di rumah, rugi. Sebenarnya kita tak perlu witir dah, kita dah witir bersama imam, nanti kita qiyam tahajud sajalah lepas kita tidur nanti. Tak perlu kita nak tangguh witir tu, sebab kita dapat pahala seluruh malam suntuk bersama dengan imam kita solat tadi, tuan-tuan. Yang buat 20, yang buat 8, 8 lah, kan. Itu sebab atuk, patutnya lah, kan, kalau biasa, alhamdulillah lah, maknanya tak banyak, tuan-tuan, solat tarawih 20 rakaat ni tak banyak tempat lah, kan. Itu sebab elok kita buat 20 malam pertama 8, tapi 10 malam akhir 20, kan. Sebab qiyamul lail ni, tuan-tuan, lebih per 10 malam yang akhir ni mengikut sunnahnya, kan. Nabi dihidupkan malam 10 yang terakhir, lebih daripada biasa. Maknanya kalau kita nak buat 20, kalau tak nak buat daripada awal lah, nak buat daripada awal pun boleh, kan. Jadi kalau yang 8 tu 20 awal, lepas tu 10 malam akhir, buat 20 qiyamul lail, kan. Sebab di, sebab di akhir malam, di 10 malam akhir ni ada 4 amalan yang khusus yang Nabi lakukan. Yang pertama solat, yang kedua i'tikaf, yang ketiga berdoa, yang keempat membaca Quran. 4 benda ni. Doa ni masuklah istighfar dan taubat. Doa tu termasuk istighfar, taubat termasuk di dalamnya. Jadi maknanya 4 amalan khusus ni, tuan-tuan, iaitu solat, i'tikaf, baca Quran dan juga berdoa. Ini 4 amalan. Dan ia dilakukan, boleh dilakukan satu masa, tuan-tuan. Dia boleh dilakukan di solat, maknanya kita baca Quran di luar solat boleh, berdoa di luar solat pun boleh. Tapi lebih afdal dilakukan dalam satu masa. Solat, bila kita solat, baca Quran, biar Quran baca tu lebih sikit. Sebab qiyamul lail ni, tuan, eloknya tu imam ni baca panjang, biar panjang baca, baru terasa qiyam tu, kan. Memang kita buat 8 rakaat, kan, lepas esoknya kita biasa qiyam 8 rakaat tahajud, kan, biar bacaan tu lama, sekurang-kurangnya 2 muka surat ke 1 rakaat ke, kan, baru terasa qiyam. Jadi kemudian dalam solat berdoa, tuan-tuan, sunnah setiap sujud tu panjangkan sikit untuk ambil doa, 1-2 doa, kan. Maknanya kita boleh doa 2-3 doa di situ, kemudian kita pun duduk antara sujud, lepas tu sujud lagi, kita panjangkan sikit doa lagi, apa-apa doa, tuan-tuan. Sebab pada waktu doa tu, pada waktu sujud tu, itu waktu yang sangat dekat dengan Allah. Allah kan, Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ketika sedang dia sujud, maka banyakkan
doa ketika sujud tu banyakkan doa. Panjangkan sikit. Dia begitu. Terus kalau kita qiam di haram kan, dia punya sujud tu agak panjang. Bacaan dia dah panjang dah. Kan? Sujud dia panjang sikit. Maksudnya setiap sujud, bukan sujud terakhir. Biasa kita sujud terakhir dah. Setiap sujud itu sunnah. Kita lamakan sikit dan kita berdoa di dalamnya apa-apa doa yang kita nak minta. Apa-apa. Untuk kebaikan dunia kita, untuk kebaikan akhirat kita. Tapi yang paling utama doa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa Lailatul Qadar. Ha? Doa Lailatul Qadar ni dia. Satu ni doa ni. Tak ada doa lain dah. Tidak ada doa yang Nabi ajar yang lain selain daripada doa ini. Tapi doalah apa-apa doa yang kita nak berdoa. Tapi yang ni, ini paling utama sekali lah. Ulang. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Tuhan yang pengampun, yang sukakan pengampunan dan ampunan dosa-dosaku. Kan? Jadi sebab itu doa. Jadi empat benda kita buat dalam satu masa: i'tikaf, solat, baca Quran. Kita yang makmul, kita ikuti bacaan Quran tu, kita dapat pahala tau. Tu imam baca, kita ikuti bacaan imam tu dapat pahala. Ha? Bukan kata kita macam kita baca jugalah kiranya, sebab dia mewakili kita. Ha? Kita tak baca, jangan pula baca sama dengan imam. Imam baca, kita pun baca juga. Tak. Tak. Jangan baca tu. Tak sunnah begitu kan. Ada setengah tu bila tok imam baca, dia pun ikut baca juga. Dia tengok mushaf kan. Dia tak. Jangan. Kan? Bila imam baca, dengar bacaan imam. Dengar bacaan imam tu dapat pahala tuan-tuan. Ikuti tadabbur. Kalau kita memahami ayat yang dibaca tu, kita akan rasa kan, rasa bagaimana bacaan tu dibaca. Ini kita tadabbur kan. Kemudian doa dalam sujud dan juga tadi empat lah kan, solat, baca Quran, doa, i'tikaf. Satu dalam masa satu masa kita buat empat perkara tuan-tuan kan. Itu dia. Jadi alhamdulillah, jadi kita, yang itu yang kedua, yang tadi kita kata dia maknanya sembahyang bersama dengan imam. Yang ketiga, membaca 100 ayat pada solat malam tahajud, ataupun membaca 100 ayat secara umum, baik dalam solat ataupun di luar solat. Tuan, setiap malam ni sunnah kita baca 100 ayat. Sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Kita tuan-tuan, setiap malam ni sunnah kita baca 2 surah. Yang tinggal surah apa? Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Nabi tak tinggal baca 2 surah ni setiap malam. 2 surah ni pun dah 60 ayat. Surah Al-Mulk 30 ayat, surah As-Sajdah 30 dan 60 dah. Tuan-tuan, ambillah mana-mana ayat lain, 40 lagi je. Saya biasa kalau saya balik daripada kuliah ni, sebelum nak sampai rumah, saya habiskan 4 surah. Surah Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Qiyamah, Al-Insan. Al-Qiyamah 40 ayat. Kan? Al-Insan 31 ayat. Dah 131 ayat dah di situ tuan-tuan. Sementara nak balik ke rumah tu dah habis dah 100 ayat lebih tuan-tuan. Ha, jadi bila dapat kita baca 100 ayat ni tuan-tuan, kita mendapat pahala qiyamul lail. Apa qiyamul lail dah tu? Kan? Tadi solat isyak tadi, kemudian esok subuh pula lagi kan, kemudian dengan qiyam tarawih lagi, dapat dah, dapat 100 ayat. Berapa kali qiyam tuan-tuan? Kena pula malam Al-Qadar. Oh dah kali ya, 1000 bulan tuan-tuan. Tak banyak ke tu? Banyak. Oh tuan-tuan, pahala qiyamul lail tu merupakan sebaik-baik solat selepas solat fardu kan. Afdalus salawati ba'dal faraid solatul lail. Sebaik-baik solat selepas solat fardu ialah solat malam tuan-tuan. Solat malam ni solat, siang tak. Siang kita banyak untuk aktiviti kerja masyarakat, kemanusiaan, itu siang. Tapi malam kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang keempat lagi mudah. Yang keempat ialah membaca 2 ayat terakhir.
Suratul Baqarah sebelum tidur mewakili Qiyamul Lail. Dua ayat tuan-tuan. Ayat apa? Ayat 285, ayat 286. Amana Rasul, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan tak sampai seminit pun tuan-tuan dapat pahala Qiyamul Lail. Apa tak baca rugi ya tuan-tuan. Ini kelebihan disebut hadis ya, disebut hadis ni. Ini semua disebut apa tu, daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda dua ayat di akhir surah Al-Baqarah, siapa yang membacanya di malam hari maka ia sudah mencukupinya. Iaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana yang dikatakan mencukupi itu ialah ada beberapa pandangan lah. Kalau Al-Imam Nawawi menyatakan makna sudah mencukupi itu, ada yang mengatakan sudah mewakili daripada solat malam. Makna mewakili solat malam, seluruh malam Qiyamul Lail. Mencukupi yang kedua, mencukupi daripada gangguan syaitan. Makna mencukupi itu dengan maksud kita akan dipelihara oleh Allah daripada gangguan syaitan. Kemudian yang ketiganya, menjaga daripada berbagai gangguan. Sama ada gangguan, tak kira lah, pergangguan manusia ke gangguan dari sudut syaitan dan sebagainya. Jadi maknanya antaranya mewakili solat malam. Ini empat tuan-tuan, empat amalan untuk kita mendapat pahala Qiyamul Lail. Yang pertama, solat Isyak dan subuh berjamaah. Yang kedua, solat Tarawih dan witir bersama imam dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, iaitu membaca 100 ayat setiap malam, sama dalam solat ataupun di luar solat. Dan yang keempat, membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, ayat 285 atau 286, mewakili mendapat pahala Qiyamul Lail tuan-tuan. Mana besarnya pahala itu insyaAllah. Jadi sama-samalah kita jangan, mana amalkanlah amal dan yang kita tinggal setiap malam insyaAllah, untuk kita kumpul pahala ni tuan-tuan. Ni kita nak bawa esok ni. Ya Allah kata dalam Quran, akhirnya Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa akan menghadapi mati, hanya sesanya pahala kamu akan sempurnakan pada hari kiamat. Pahala ni tuan-tuan kita dapat esok, kita nampak esok di hari kiamat. Sekarang kita tak nampak. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya dia seorang yang berjaya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya tipu daya semata-mata. Tuan-tuan, kejayaan mana bila kita dapat pahala banyak, kita akan selamat daripada neraka, dijauh neraka, dimasukkan ke syurga, dan kita tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya dengan kejayaan yang sangat-sangat besar. Tidak ada lebih besar daripada kejayaan selamat daripada neraka dan masuk ke dalam syurga insyaAllah. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang Allah Ta'ala bagi kita malam Al-Qadar. InsyaAllah bertemu dengan malam Al-Qadar, dan Allah Ta'ala beri kepada kita kemudahan, kekuatan, taufik, inayah untuk sama-sama kita meningkatkan amal soleh kita di bulan ini, di akhir 10 malam akhir ini insyaAllah, dan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu dulu untuk tazkirah pada kesempatan masa yang ada. Wallahu a'lam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.